Sambutan yang nomor 4 atas nama Bapak Bupati atau yang mewakili kepada Bapak Satwoko Heri Susatyo SEMSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Qudori, yang terhormat Bapak Kiai Haji Maftuh Anzudi sebagai Sohibul Bait dalam acara ini, Kiai, Bapak Kiai, ulama, santri dan Gus yang hadir pada kesempatan ini yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para pejabat sipil dan militer tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, di sini rawuh Pak Camat, juga rawuh Pak Kepala Desa, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena kita meyakini hanya karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pertemuan kali ini dapat terselenggara dalam suasana yang bahagia dan penuh kegembiraan. Selanjutnya, tidak lupa kita sampaikan salam dan solawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, garwo keluarga, para sahabat dan penerus perjuangannya hingga akhir zaman. Bapak Kiai, para santri, pada kesempatan ini Bapak Bupati sebenarnya ingin rawuh sendiri. Itu terbukti bahwa dawuh Bapak Bupati kepada saya itu jam 1:30 siang ini. Jadi betul-betul Bapak Bupati ingin rawuh, namun karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu alim ulama yang terhormat, atas nama pemerintah Kabupaten Temanggung, saya menyampaikan penghargaan, menyampaikan rasa terima kasih atas diselenggarakannya acara ini, yakni acara halal bilhalal organisasi Tansisma Pusat. Semoga acara ini mampu mempererat tali silaturahmi di antara kita, di antara pejabat militer, polisi, sipil dengan para santri, juga mempererat para santri sendiri dan alumni di dalam rangka untuk kita semakin meningkat iman, takwa dan kesalehan kita, sehingga dengan itu lalu kita bisa bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan warga negara bisa saling asih dan asuh untuk memberikan dharma baktinya, untuk memberikan partisipasinya, sehingga khususnya Kabupaten Temanggung ini dapat maju, dapat tentrem, marem lan gandem. Dapat maju, pembangunan dapat terselenggara dengan baik. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan semoga Temanggung yang tentrem, marem lan gandem, yang maju dan sejahtera, yang rukun warganya, itu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian pada kesempatan ini saya atas nama Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Temanggung, atas nama pemerintah Kabupaten Temanggung dan atas nama jajaran polisi, militer dan sipil yang ada di Kabupaten Temanggung,
menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ulangi lagi, mohon maaf lahir dan batin. Maaf yang Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, para santri, pemberian maaf itu ada sangat penting bagi kami, karena kami di jajaran pemerintah, sipil, militer, dan polisi tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tapi yakin bahwa jajaran sipil, militer, dan polisi khususnya di Kabupaten Temanggung ini adalah satu tekad, yaitu untuk melayani panjenengan, untuk mengayomi panjenengan, untuk mesejahterakan rakyat. Tidak ada satu kata lain kecuali mengayomi, melayani, dan mensejahterakan rakyat. Menika yang dapat kita sampaikan, manakala dalam sambutan ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan kemudian mohon maaf, mungkin nanti saya tidak bisa selesai mengikuti acara ini karena ada acara lain bersama Pak Camat untuk menghadiri suatu acara. Untuk itu kami mohon maaf kalau nanti tidak sampai akhir acara ini. Demikian dari kami, saya kira saya cukupkan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.